Oke boy, balik lagi sama salah. Hello, welcome back with me and the project. Jadi gimana nih? Dulu opening gue tadi salah. Oh, opening lu salah. Iya. Gak apa-apa, opening gue aja nih pake. Oh, iya. Sok, duluan. Enggak, openingnya beda-beda gitu loh. Oh, gantian. Sok, lu dulu. Oke, am. Udah? Oke, boy and girl. Balik lagi sama gue, Dirais, di channel Velas Terleng. Kamu udah terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Hello, Earth. Welcome back with me and him. And we are the Earth. Satu project bareng lagi sama ini nih si gendut. Ya. Gendut. Kita sama-sama gendut, bro. Tuh lihat. Kitet dan ditahan. Enggak. Dia mainnya tahan-tahan mulu padahal kan enak dikeluarkan, bener enggak sih? Jadi gini, kan kemarin itu kita ada customer, kita balik lagi ke konten di Modifin dong. Nah, salah satu mobil yang kita project itu adalah Fortuner warna putih. Kalau misalnya kalian menonton videonya, kalian bisa klik link di atas. Nah, kebetulan kita juga sudah memberikan ide kita mau merubah body kitnya. Nah, kebetulan body kitnya udah kita beli, sekarang udah nyampe dan kita mau unboxing. Oke. Okay. Ya, jangan unboxing cewek mulu lu. Siap. Jadi kalau yang mau lihat Fortuner 2016 kayak apa, boleh ada di sini mobilnya ya. Jadi ini Fortuner 2016. Ini Toyota Delica. Gue kira Suzuki Delica. Ya, kan iya. Kayak Grand Max, boy. Lihat di depan. Aduh. Oke, okay, langsung aja. Kita di sini bisa langsung lihat nih, ada 5 paket besar. Yoi, kita mau unboxing satu persatu. Ya. Silakan yang punya tuan rumahnya monggo dipersilahkan. Ini apa sih? Ini bengkel gede-gede. Gua minta cutter dikasih begini. Kan usaha, boy. Kalau yang terlalu gampang tuh malah digampangkan nantinya. Nah, kita lihat apa kotak pertama. Dan kita bisa lihat langsung aja subtitle-nya di sini, lihat ini apa nih? Fragile-nya kok tulisannya kayak cacing-cacing begini ya? Ini kok kayak gini ya? Iya, aneh. Gua jadi satu deh. Ayo tebak-tebakan ini apa nih isinya nih? Ini gua jadi satu. Gua jadi satu. Iya. Harusnya dari sini enggak sih? Labelnya di sini. Jadi satu. Ini dua kardus jadi satu. Oh. Berarti ini gua jadi satu, Dut. Ngerti? Gua jadi satu. Oke. Okay. Siap, baik. Ini dua jadi satu. Iya, tahu gua. Iya, tahu gua. Tahu gua. Tuh. Susah-susah pakai gunting, pakai tangan doang bisa gua. Oke. Okay. Oh, ini belah bawahnya, di bawahnya salah. Waduh, gimana nih? Untuk yang pertama, di kardus yang paling kecil ini kita lihat, ya. Ada bonus-bonusan kardus. Ada kardus di dalam kardus. Dasar kamu, kardus. Kardus, apa tuh? Kerudung dusta. Oh, iya bener. Ini kayaknya keras sih, lampu sih. Lampu. Coba buka ya. Iya. Yuk, bisa yuk. Lumayan, boy, ini jangan dibuang-buang buat nanti nge-packing body kit Brio lu yang laku itu. Bener gak sih? Buat kirim-kirim. Bener juga. Iya kan, recycle coy. Pinter lu kadang-kadang. Iya dong, harus. Oke. Okay. Ini gampang sih, gua suka. Ya iya dong. Gua biasa unboxing sih. Biasanya buka-buka yang lain ya? Biasanya gua yang di unboxing. Oh, ubu banget. Oke, ini adalah headlampnya yang akan kita rubah. Bukan deh, ini lampu belakang, Dut. Headlamp. Tail lamp. Ayo. Tail. Ya, tail. Karena ini model-modelnya seperti Lexus ya. Wah. Ini ya, boy. Kok beda sih ini? Jadi satu bagian gini kan. Oh, dia di samping. Ya, ini di tengahnya, di bagasinya tuh. Begini. Yes. Wih, keren.
Keren. Keren. Jadi taruh lagi. Ya. Berarti yang itu, yang ini nggak usah buka ya? Ini nggak usah buka. Ini nggak usah buka karena sama. Karena sama. Oke, gua taruh. Oke, kerdus yang ketiga. Kerdus yang ketiga sekarang. Ketiga dong, ini kan dilewat yang kedua. Biar rapi tuh. Oke. Ada mango sticky rice gak ya? Kira-kira di dalam sini. Bukan berarti tulisannya Thailand ada mango sticky rice. Oke. Mau langsung, gue mau langsung comot. Mango sticky rice. Ada yang jual gak? Kagak ada. Bersih aja di sini gua. Kapan lagi bos kita suruh ngangkat ngangkat barang? Seksi bebersih nih. Hasil proyeknya pasti gokil banget nih. Ini pasti yang punyanya nih bakal senang banget. Tadi lampu belakang sih keren banget sih Fiksi. Yoi. Lu imut banget loh tangan lu pakai gunting itu sumpah. Lu tahu kayak baby hui enggak sih? Dia gila sih lucu banget sih. Tolong kan kan. Gua takut jadi lap, gua menghindar dulu. Gila, gua enggak nyangka loh lampu Fortuner maksudnya yang baru ya facelift ya? Yoi. Gede banget ya lampunya. Emang ini lampu aslinya ya? Iyalah. Ukuran aslinya enggak? Soalnya tadi ada tulisan genuine part kan? Gila sih gede banget sih Fix. Ini gede banget. Nah. Nih. Tuh, udah kayak tukang cukur rambut lu. Udah enggak perlu gunting-guntingan lagi. Wah, gila. Gila boy, proyektornya. Wah, gila sih. Oh ini ketutupan ya berarti ya? Ketutupan bodi kit ini, jadi ntar ketutup gitu ya. Berarti yang ke expose cuma ininya doang nih? Yes, betul. Wah keren keren keren. Lu buka yang ini, gue masukin. Ya udah. Gila sih, gue masih lihat proyektornya keren banget sih. Wah parah tuh. Rasanya. Mantap. Oke, barang. Ini yang paling gue tentu-tentu gue. Ini unboxing tergak bener. Tergak niat. Oh ini, jalurnya gak sih? Tuh. Mana? Ini nih, tengah sini. Pokoknya lo belum bilang. Mana? Tuh, ada. Tuh, tembus tuh. Oh. Jangan pakai gunting sih. Wah. Terus tadi gua minta fatur. Katanya maaf, kita enggak punya fatur. Dari tadi ya? Mau. Kamu capek gitu loh. Ini tutupan bawa kap mesin. Wah, gila ini segelondong, Bro. Mana, Bro, katanya? Ini mungkin nggak perlu dijelasin kali ya dia. Ini apron nih. Ini apron. Mari kita buka supaya teman-teman itu bisa lihat, boy and girl bisa lihat. Ini di bawah bumper. Nanti kita pasang di. Oke. Okay. Kebetulan Fortunernya belum gua bawa boy, karena lagi apa ini? Lupa boy ngapain. Makanya gua mau unboxing dulu. Kita mau lihat dulu karena barang-barangnya aman nggak pakai ada stikernya nih. Kita OTW-in. Ini stikernya, nih tailnya, muffler tail. Muffler tail ganti aja lah, nanti kita ganti. Ini bracket plat nomor. Niat ya? Niat loh. Gua nggak. Lu lihat deh. Tuh, jalur kabel fog lamp, lampu, semua semuanya ada semua. Ya, gila sih.
Ini nih bagian yang bahaya nih kayaknya, bro. Lipsnya ya? Apa, list krum-kruman kayaknya. Ini grill. Kelihatan nih. Tuh, ini grill, ini krum-krumannya yang di lampu itu kan. Nih, ada semua. Filler front bumper. Depan. Oh, pinjem. Awas, awas, awas. Bentar. Gila! 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 Jari gua. Jari gua, boy. Aduh. Menarik sekali. Menarik. Oh, ini nih yang kayak versi-versi jadi kayak Lexus gitu ya? Iya. Ah. Fog lamp juga, proyektor. Proyektor LED. Grill ada semua. Ini buat kamera nih. Iya, kamera depan. Kamera depan. Gila, keren juga ya. Terbaik. Keren loh. Lipsnya mana lipsnya? Oh. Ini yang buat bagasi bukan sih? Bukan, bukan. Atau di sini ya? Di depan ya. Yang tol sini. Ini nih. Bagasi. Ini bumper depan? Depan ya. Bagasi deh itu. Bagasi, ada lampu bagasinya soalnya. Oke, berarti. Nah, bener nih. Wah, pas banget sih, fix. Keren banget. Fix sih. Mata lo keren. Keren, keren. Ini udah dapat juga. Ini apron nih, Di. Mana? Ini apron. Apron yang ke fender. Jadi fendernya ganti juga dong? Enggak, dalemannya doang karena ngehubungin ke bumper baru kan. Sana apron. Ya kan? Nah, ini di dalam posisi sini. Ya, di belakang sini. Oke. Okay. Jadi apa lagi? Ada apa lagi bisa dibongkar? Yang dibongkar kayaknya yang lain okay. Mah apron. Ah! Oh no. Wah, lu mesum aja lu. Oh, ini grill nih, bro. Lu bisa bongkar grill dulu nih. Oke. Okay. Gua bongkar. Ini adalah susah banget ya mau ngambil gunting aja ngolong gua. Aduh, meronggok dinding. Nih, pengiriman dari Thailand nih, ada bonusnya guys. Ya, jadi baca sendiri. Ini list lampu nih. Ya, list lampu. Lampunya juga, sama terakhir ini. Terakhir. Nih. Wah, gila sih, ini juga banyak loh. Ya, gue yes. Minta tolong sama si gendut ini dan teman-temannya untuk merakit. Merakit. Siap. Untuk si mobil bos. Mobil bos ya. Mobil customer kita. Oke, siap. Iya kan? Ini gue nanya nih, kira-kira masang kayak begini butuh waktu berapa lama? 2 hari. What? Masang doang kan? Ya. Ya udah, 2 hari. 2 hari. Berarti nanti gue bawa mobil ke sini 2 hari. 2 hari beres. Ya. Ya udah. Oke, gue intro gitu dulu video gue ini.
yang pasti bakal seru banget. Kalau kalian punya mobil apapun mau dimodifin, langsung aja bisa DM ke Instagram HSR Wheel atau Instagram gue Aldi Rais. Nanti gue akan coba siapin konsepnya. Kalau kalian suka, kita jalan. Jangan lupa ingat HSR. Vin, thank you. Thank you. Oke guys, jadi nanti ada di vlog selanjutnya juga. Tadi banyak banget dia ngoceh ya. Bacotnya tuh ampun panjang banget. Enggak portable. Tuh kan, gue tahu lu sayang sama gue nih. Gue tahu. Ya, see you in the next video.